Sebagai upaya mempermudah calon penumpang yang akan berangkat menggunakan armada PT Pelni, pelayanan antigen pun kini tersedia di kantor cabang Pelni Tarakan. Kepala cabang Pelni Tarakan Asmar Joni mengatakan, pelayanan antigen yang dibuka di kantor cabang Pelni bekerja sama dengan klinik kesehatan bertujuan agar calon penumpang tidak kesulitan mencari klinik yang melayani antigen ketika akan berangkat. Syarat minimal antigen untuk berangkat menggunakan armada PT Pelni sudah menjadi ketentuan yang berlaku, di mana syarat tersebut hanya memiliki masa berlaku 1 kali 24 jam saja. Terbatasnya masa berlaku antigen menjadi alasan pihaknya melakukan kerjasama dengan klinik kesehatan untuk menyediakan antigen bagi calon penumpang. Masa berlakunya sertifikat antigen ini kan 1 kali 24 jam untuk keberangkatan. Jadi sebelum mereka mau pesan tiket, mereka silakan melaksanakan antigen dulu. Kalau misalnya hasilnya positif, mereka kita tidak anjurkan untuk membeli tiket. Tapi kalau hasilnya negatif, mereka oke lanjut proses pembelian tiket. Seperti itu, Mas. Apa ini karena berkaca dari kejadian sebelumnya, Pak? Betul. Jadi kita istilahnya agar mereka tidak kecewa dan mereka juga nyaman penumpang. Jan Nuryansyah melaporkan.